cara transfer uang lewat ATM BNI ke Mandiri. Jadi langkah awal seperti biasa, masukkan kartunya ke ATM, lalu pilih bahasanya ya, saya bahasa Indonesia. Masukkan PIN ataupun password dari ATM kalian, lalu pilih menu lainnya untuk mulai mentransfer nanti ya. Pilih menu transfer. Nah, kalau rekening kalian rekening bisnis atas nama PT, pilih giro. Kalau rekening pribadi atas nama pribadi atau nama orang lain, pilih rekening tabungan ya. Selanjutnya pilih ke rekening bank lain. Nah, selanjutnya klik pada daftar kode bank, lalu cari kode bank Mandiri apa. Di sini kode bank Mandiri 008 ya. 008. Lalu klik menu entry dan masukkan kode bank 008, lalu nomor rekening tujuan bank Mandiri yang ingin kalian masukkan. Di sini karena nomor rekeningnya saya salah ketik, saya tekan salah lalu mengulangi lagi 008. Masukkan nomor rekeningnya. Apabila dirasa sudah benar, klik tekan atau jika benar ya, kalau nomor rekeningnya sudah dimasukkan, tekan jika benar. Selanjutnya masukkan nominal yang akan ditransfer ya. Kalau kalian salah masukkan nominal, klik tekan jika salah. Kalau dirasa sudah benar, langsung saja tekan jika benar. Karena tadi kita dari rekening tabungan, kita pilih rekening tabungan. Pilih tekan jika benar, karena ini kosong nggak masalah ya. Nah, sekarang kita pastikan terlebih dahulu apakah nomor rekening tujuannya sudah benar, nama penerima sudah benar, jumlahnya sudah benar. Kalau sudah benar semuanya, tekan ya, maka proses transfer akan dimulai. Nah, di sini transaksi sudah selesai dan berhasil. Ketika tekan ya, maka kita akan ke halaman awal untuk transaksi lainnya. Ketika tekan tidak, kartu akan keluar dan bukti transfer akan keluar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.